Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Nah, ini pantauan dari intel-intel Bang Jack mengenai Pol PP nih, Lur. Kabarnya ada beredarnya pemberitahuan di media online mengenai oknum anggota Satpol PP yang diduga melakukan pesta miras. Nah, pesta mirasnya dilakukan di kantor Satpol PP Batanghari nih, Lur. Kayak mana tidak ya kan dihebohkan dengan kejadian kayak gini. Kepala Bidang Linmas Satpol PP Batanghari mengatakan untuk pembuktian masih belum bisa dilakukan lantaran Kepala Satuan Pol PP Batanghari masih melakukan tugas di luar daerah nih. Jangan bikin malulah Satuan Satpol PP yang lainnya. Kalau memang mudah-mudahan ini tidak terjadi ya kabarnya baik nih. Gimana informasi lebih lanjutnya? Apa memang betul atau tidak? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Beredarnya pemberitaan terkait oknum anggota Satpol PP Batanghari yang diduga melakukan pesta minuman keras belakangan ini menyita perhatian publik. Karena tindakan tersebut dinilai telah mencoreng nama Satuan Polisi Pamong Praja Jambi. Terkait hal tersebut, Prayitno, Kepala Bidang Linmas Satpol PP Batanghari, saat dikonfirmasi mengaku masih menunggu Kasatpol PP Batanghari yang saat ini masih melakukan tugas di luar daerah. Dirinya mengaku untuk pembuktian masih belum bisa dilakukan, sebab Kasatpol PP masih berada di luar daerah, dan kemudian untuk barang bukti, Prayitno mengatakan masih berada di dalam ruangan Kasatpol PP Batanghari. Dirinya menjelaskan untuk semua proses dan tindakan akan dilakukan setelah Kasatpol PP Batanghari kembali berdinas. Sementara itu, dalam peristiwa yang mencoreng nama Kesatuan Pol PP Batanghari ini, tidak ada rekaman CCTV yang melakukan pemantauan atau sebagai barang bukti untuk proses selanjutnya. Nah, kalau itu untuk pembuktiannya mungkin belum bisa dapatkan informasi, ya mungkin yang bisa jawab nanti nunggu Pak Kasat pulang setelah melaksanakan dinas luar nanti. Kami juga mau lihat Bibi pada saat ini. Ya, Bibi itu kan di ruangan Pak Kasat. Kunci, ya, kunci ruangan beliau dia yang megangnya. Jadi kami tidak bisa mau lihat langsung masalah Bibi itu ke saat ini. Apakah benar Pak peristiwa itu terjadi Pak, di sini Pak? Hal itu saya belum tahu pasti. Belum tahu pasti, lantaran saya memang tidak tahu kejadiannya masalah di pemberitaan itu. Berarti sekarang untuk bibi-bibinya Pak, di mana sekarang? Di ruangan Pak Asad masih. Ruang Pak Asad ya? Iya. Masih utuh Pak ya? Kalau keterangan dari rekan-rekan, kawan-kawan ini, katanya masih utuh. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.